kalau teman-teman punya sepeda, jadi jalannya itu sendat-sendat ya, pas jalan sendat-sendat gitu, kayak mau berhenti terus maju, berhenti maju kayak gitu, pokoknya nyendat lah, nyendat-nyendat itu pengecekannya cukup mudah teman-teman. Dua ya, jadi bagian cek dulu di bagian ini nih, kabel-kabelnya jangan sampai ada yang longgar, jangan sampai ada longgar, harus kuat. Terus yang kedua di bagian sini teman-teman, nah itu pasak teman-teman ya, yang warna kuning, biru, hijau itu dia bagian pasak, yang mana itu terhubung ke roda teman-teman, ke sini nih, ke roda kabel yang ini nih. Itu ada dua, ini sama, nah yang ini hall sensor, ini hall sensor teman-teman. Nah ini tuh dipastikan jangan sampai longgar, ini jangan sampai longgar, ini harus benar-benar kuat. Terus ini juga bagian hall sensornya, yang ini nih dia nyambung, ini nyambung tuh, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini juga teman-teman. Nah yang ini nih, ini tuh soketnya harus tertancap dengan baik, dan sekunci-sekuncinya itu tidak boleh ada yang copot. Nah, tidak boleh yang copot ya. Ini juga sama, tidak boleh yang copot, tidak boleh longgar sama sekali, ini harus kuat banget. Nah, pengecekan cuma dua, karena cukup gampang kalau jalannya nyendat, itu cukup gampang banget sih, gampang banget. Pertama dari aki, pertama dari sini rangkaian kabelnya, rangkaian kabel aki, yang kedua dari sini pasak, dan juga hall sensor ya. Itu cukup gampang, jadi tinggal dipraktekkan langsung di rumah. Apabila sepeda listrik kayak gini tuh nyendat, nyendat. Oke, terima kasih.